Okey, ini pokok bunga kertas. Saya nak alihkan ke dalam pasu tanda liat. Tapi bila kita tengok ni, dia dah keluar bunga sebabkan terlampau rendah sangat, jadi dia tak dapat membesar dengan sempurna. Jadi saya nak akan alihkan kepada pasu tanda liat. Ini bunga kertas ni pun dah, kalau boleh lihat dah, dah start berbunga dah. Ini pasu tanda liat saya akan gunakan. Seperti biasa, saya akan gunakan sabut kelapa dan tutup lubang menggunakan sabut kelapa, menggantikan batu kalau ada. Biasanya menggunakan batu, tapi kalau menggunakan sabut pun boleh juga. Okey, saya dah tutup lubang dia. Sebelum kita nak pindahkan bunga-bunga kertas ni dalam daripada pasu plastik ke tanah liat, kita perlu longgarkan tanah dulu supaya mudah untuk kita keluarkan pokok tanah liat nanti. Okey, saya cuma tepuk-tepuk untuk longgarkan di tepi-tepi dinding pasu plastik ni. Jom subscribe channel YouTube aku Bromet.